Bro, dilihat dulu nih. Udah ketemu sama yang punya ini, yang rekam ya. Ini jadi sepedonya terlihat retak-retak seperti ini ya. Nih, deketin dong. Nah, pecah-pecah ya, karena kena panas. Kita kasih pakai oli. Bisa oli samping atau oli mesin. Jadi kita kasih oli. Nah. Udah mulai hilang ya. Nah. Ini sebelum parah nih, aslinya sudah termasuk parah ya. Sudah termasuk parah. Ini sekalian dioli aja, panas banget. Hilang ya. Tuh, sudah mulai hilang ya. Bisa dilihat. Jadi nggak usah dilap ya, kita biarkan saja sampai dia meresap untuk menutupin pori-pori yang terlihat retak-retak nih. Udah mulai hilang nih yang di pojokan, yang parah-parah tadi itu. Tuh sudah mulai bersih ya. Kelihatan bersih nggak, Bro? Bersih, Bang. Bersih ya. Nah. Jadi untuk kaca pecah yang di sepeda itu nggak perlu ganti. Nah, ini punya siapa nih? Kalau kayak gini harus diganti karena sudah pecah ini, menggaris nih, ini parah nih. Ini mah pecah beneran. Ini udah terlalu lama, coba dilihatin dulu, Bro. Kalau pecah seperti ini punya orang nih ya. Ini udah pecah nih, pecah. Jadi terlalu lama dibiarkan retaknya. Ini yang fish air. Ini kalau didiamkan lama-lama juga seperti itu. Makanya kita kasih oli, bisa menggunakan oli mesin ataupun oli samping, oli bekas pun bisa. Yang penting oli. Untung di sini ada senjatanya, Bro. Oli dan kain. Jadi kita lap yang di samping ini biar kelihatan kinclong. Yang punya senang tuh sambil senyum-senyum tuh sambil rekam. Aduh. Oke, bisa kita lihat dulu, Bro. Nah, udah terlihat seperti bersih baru ya, kelihatan seperti baru ya. Kalau untuk yang si kuning ini dia lebih awet karena apa? Kita kasih sekotlet transparan, jadi buat melindungi agar tidak retak-retak. Jadi ini kalau udah bersih bisa ditransparan juga, bisa pakai yang transparan hitam gitu maksudnya. Oh, udah kelihatan bersih ya. Oke, gitu aja lor. Salam dua tak, salam pecinta fisher ya. Kita tidak sengaja ketemu di parkiran nih. Siapa mas namanya nih? Mas Trisna. Siapa namanya, mas? Mas Trisna. Mas Trisna, ini yang punya motor fisher. Ini fisher tahun berapa nih, mas? 2004. Tahun 2004. Oke ya, kita baru di wilayah Pancoran. Oke, kita bisa lihat ya sepedonya. Jadi kita untuk berbagi ilmu aja ya. Di sini nah kelihatan sudah bersih ya, Lur. Sudah kelihatan memudar, sudah hilang ya. Udah gitu aja, Lur. Salam dua tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.